Hai, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Anda bersama Zara Uthman. Kepakaran Kak Zara, of course membantu anda celik keuangan, celik pelaburan dan bersara dengan hartanah. Hai, siapa bersama Kak Zara? Please share video live ni agar lebih ramai lagi orang di luar sana, kawan-kawan kita, sepupu, sepapat, saudara mara boleh mendapat inspirasi daripada video live Kak Zara ni. Okey, selamat tengah hari untuk follower Kak Zara. Okey, pagi tadi Kak Zara dah live ya berkaitan dengan tiba-tiba je pagi tadi Kak Zara nak naik. Hari ni Kak Zara datang ke office sebab anak walaupun hari ni cuti, Kak Zara sebab semalam Kak Zara pergi seminar, jadi hari ni anak pergi sekolah. Anak Kak Zara sekolah hari ni. Tafiz anak Kak Zara yang si kecil tu tak cuti hari ni sekolah. Jadi peluang yang ada ni Kak Zara masuk office lah sebab semalam ada seminar nak siapkan. Jadi sayang masa yang ada ni, Kak Zara tak suka nak isi waktu cuti dengan tidur. Kecuali kalau tak sihat, demam, Kak Zara ambil masa lah untuk tidur dan baring. Tapi kalau hari biasa, Kak Zara sedang dalam transformasi diri untuk tidak tidur di siang hari. Malam hari saja kita tidur ya. Okay. Jadi pagi tadi masa nak naik ke office ni, office Kak Zara tingkat 3, kena naik tangga. Jadi tanpa dengan secara paksa rela, Kak Zara kena exercise setiap hari bila datang ke office. Tingkat 3 tak ada lift. Jadi secara paksa rela dan tak sengaja, kita pun naik tangga dah lah exercise sikit. Okay. Jadi bila nak naik tadi dekat tu, dekat post box tu penuh dengan iklan-iklan Along. AH yang ni bukan iklan yang apa ni, yang kartun budak-budak dulu ada dalam TV. ALONG Along. Ingat lagi rasa. Dah lama dah Kak Zara tak tengok cerita tu. Dululah masa zaman kecil-kecil dulu rasa ada cerita kartun, bukan kartun lah, rancangan kanak-kanak Along. Okay? Tapi yang Kak Zara cerita ni bukan Along tu. Ahlong, ALONG, Ahlong. Okay, Ahlong ni stay away from Ahlong. Kalau tidak, hidup kita bagaikan neraka. Okey, siapa-siapa, yelah, kalau boleh, kalau siapa yang dah terjerat dengan Along tu, dia kena fikir cara lain, okey, dia kena selesaikan. Tak boleh lari nak lari ke mana, kena pergi uruskan. Tapi bagi mereka, bagi kita yang belum lagi terperangkap dengan Along ni, tolong, kita kena buat sesuatu. Kita kena belajar keuangan, kita kena belajar urus keuangan supaya kita tak menjadi mangsa seterusnya. Supaya kita, mungkin sekarang kita tak terfikir, bila kita tak buat perubahan, kita tak buat apa ni, menyusun keuangan kita dengan betul, dengan formula yang betul, maka satu hari nanti kita akan terperangkap dan termasuk dalam kategori mereka yang ada masalah ni. Dan mungkin satu hari akan terjerat ke Along. Mungkin sekarang tak terfikir. Tapi kalau kita tak uruskan betul-betul keuangan kita, kita akan jatuh ke dalam krisis keuangan. Dan satu hari nanti mungkin kita akan terjerat. Terpaksa pinjam Along. Jadi kita tak nak macam tu. Tolong buat sesuatu. Jadi tak apa tajuk Kak Zara tengah hari ni. Tajuk Kak Zara tengah hari ni adalah bajet raya. Dah nak raya ke Kak Zara? Ni Kak Zara nak cerita pasal bajet raya. Suka tak suka, memang kena bincang lah benda ni. Okay, bajet raya. Okay, kita nak senaraikan apa perbelanjaan-perbelanjaan yang akan muncul bila kita nak balik berhari raya nanti. Bukanlah maksudnya Kak Zara promote, alamak Kak Zara baru Ania tak sampai pun berapa hari
kita berpuasa dah nak promote raya. Tak, Kak Zara tak promote raya dan Kak Zara pun tak jual kuih raya. Bukan nak promote raya dan tak pasang pun lagu raya. Yang Kak Zara nak cerita ni ada kena mengena dengan bidang Kak Zara, iaitu keuangan, jimat, simpan, kedekut. Tak kira lah orang nak kata kita kedekut ataupun tidak. Yang penting kita boleh urus keuangan kita dan kita tak menyusahkan orang lain. Macam mana? Tak perlu pinjam duit orang lah. Ni kan dah habis kan, kita terpaksa pergi buat pinjaman. Pinjam dengan kawan, tak malu muka kita tebal. Muka kita yang dulu yang malu pun jadi tak malu nak buat pinjaman. Sebab dah kopak, dah kering pokok poketnya, anak-anak min susu. Kita tak ada duit, kita tak mau jatuh dalam kategori ni. Okay, bajet raya. Okay, bajet raya. Apa perbelanjaan hari ni kita nak bincangkan, you all? Okay, siapa yang bersama Kak Zara, please share video live ni . Okay, apa perbelanjaan yang akan involve bajet raya kita? Sebenarnya bajet raya ni bukan kita tak boleh berbelanja. Bukan. Apa-apa pun kita kena buat bajet. Kena buat peruntukan. Negara kita pun buat peruntukan. Okay. Kerajaan yang baru ni jemaah menteri telah mereka dah buat press conference. Gaji jemaah menteri telah dipotong sebanyak 10% untuk mengurangkan kos. Okay, mengurangkan kos. Itu negara. Macam mana pula dengan bajet dan juga peruntukan kita? Kita pun sepatutnya potong 10% daripada perbelanjaan kita. Dan kat mana kita pergi? Kita masukkan dalam simpanan dan juga investment, pelaburan. Okey, kalau negara dah buat 10% pengurangan, dia potong gaji. Gaji kita tak potong. Tetapi gaji kita, majikan kita tak potong gaji kita. Tetapi kita sendiri potong dan simpan 10% extra lagi 10%. Ikut. Ni kan bagus. Tetapi benda ni, menabung-menabung ni perlu ada seke, perlu dimasukkan dalam minda, perlu dicerita hari-hari pasal menabung. Barulah dia masuk dalam ni. Barulah otak kita ni terima. Kalau tak, otak kita fikir nak perhabis je, nak belanja. Ikut semua kita nak. Kita rasa tengok ni kita nak, itu kita nak. Yalah, keinginan kita banyak tapi sumber pendapatan kita terhad. Okey, jadi oleh itu kita kena buat, kena pandai, kena bijak. Yang mana belanja kena buat dulu bajet, buat peruntukan. Nak balik raya ni terutamanya. Sebenarnya peruntukan untuk raya ni kita dah buat, anda dah buat, Kak Zara dah buat 11 bulan yang lepas. Duit gaji kita ni Kak Zara nak ingatkan balik, walaupun ada yang tak suka, tak apalah. Tapi Kak Zara nak ingatkan balik sebab Kak Zara ingatkan ni pun, kalau siapa buat, bukannya Kak Zara dapat komisen, bukannya Kak Zara dapat duit, Kak Zara berharap dapat pahala. Yang mana kalau kita buat 11 bulan yang lepas, duit gaji kita, kita dah put aside, contoh RM100 sebulan. Ni untuk hari raya. Kalau RM100 sebulan, bulan ni, di bulan Ramadan ni, kita dah kumpulkan RM1,200. Okay. Ataupun kalau simpan RM200 sebulan, kan nak belanja lebih lagi, potonglah lebih sikit, RM200 sebulan dah jadi RM2,400. Ataupun orang tu memang beraya, dia memang beraya sakan. Potong lebih sikit, RM300. RM300 dapatlah RM3,600. Katakanlah memang dia perlu belanja besar, RM3,600. Ataupun lebih lagi, terserah. Tengok berapa persen yang sanggup kita potong daripada gaji kita tiap-tiap bulan untuk kita prepare. Okey, hari ni Kak Zara nak cerita pasal apa antaranya lah. Mungkin tak detail sangat. Kalau detail lama sikit kan. Okey, bila kita akan balik kampung, sebelum kita balik kampung ni, yang pertamanya
persiapan baju raya. Persiapan baju raya. Dan Kak Zara yakin dah ramai sekarang orang dah bijak. Mak-mak, umi semua dah bijak. Ada yang memang tak adalah last minute pergi beli baju raya. Mereka dah buat peruntukan awal dan beli baju raya ni lebih awal. Mungkin sebulan ataupun 2 bulan sebelumnya. Masa sale dah beli siap-siap untuk hari raya sebab dia dah ada bajet untuk itu. Tahniah kepada anda. Sebab kalau kita buat macam tu, kebanyakannya tak nak sekarang kita dah ada ilmu dan sebagainya. Di bulan Ramadan ni kita tak nak mau sibuk dengan benda-benda tu, kita nak sibukkan kepada ibadah kita. Tak letih lah nak pergi shopping, letih kan, dan apa ni, mood lah emosi kita dan sebagainya. Jadi mungkin ada juga, bukanlah Kak Zara kata pergi beli last minute tu teruk sangat. Terserahlah. Kak Zara pun kadang-kadang ada juga bila kita pergi tu ada benda-benda yang kita kena beli last minute. Ada kita beli dah awal. Bukanlah kata macam tu. Tapi kalau kita boleh buat awal, sangat baguslah. Okay? Alright. Mungkin baju raya. Dan persoalannya, wajib ke kita beli baju raya? Persoalan dia sebenarnya baju raya ni tak wajib. Tetapi bergantunglah kepada peruntukan bajet kita. Okay, Kak Zara rasa antara salah satu idea, kita setahun mungkin hari raya sahaja kita peruntuk. Kalau kita terhad sangat keuangan kita, kita nak menukar baju, nak beli baju baru ni bila? Tukarkan daripada kita beli tiap-tiap bulan baju baru, kita buat peruntukan beli untuk hari raya. Sekurang-kurangnya setahun sekali adalah baju raya ataupun ada baju baru, supaya bajet kita tidak lari sangat. Bagi mereka yang duitnya dah banyak, dia dah ada peruntukan, duit sedang bekerja, Kak Zara tak kisah sangat sebab ada kategori individu yang memang dia dah buat superb dengan pelaburan dia, income dia bagus, dia dah buat peruntukan dan dia boleh belanja lebih. Sebab kalau 10% daripada RM5,500, kalau 10% daripada RM10,000, RM1,000 dia boleh belanja, contoh gitu . Jadi bagi ada kategori individu yang dia dah dalam kategori ni, dia dah buat peruntukan, dia dah bekerja keras, dia buat apa ni, income masuk dia banyak, jadi portion untuk dia belanja tu lebih sikit berbanding pendapatan kita atau anda yang kurang. Jadi kuranglah sikit. Jadi kena buat peruntukan. Ukur baju di badan sendiri. Okay, kali gaji RM2,000, RM200 je lah. Kalau 10% RM200, kalau gaji RM3,000, RM300, contoh peruntukan dia 10%. Okay, baju raya. Kalau Kak Zara tak kisah sangat. Kita utamakan anak-anak. Macam tahun ni, Kak Zara tak terlalu shopping sangat. Apa maksud tak terlalu shopping sangat? Dalam erti kata lain, Kak Zara tak shopping sakanlah untuk anak-anak sebab Kak Zara selalunya ada sebelum ni kita dah bila tengok dalam laci-laci, Kak Zara pernah beli baju-baju yang sebelum ni yang sale tetapi saiz besar. Jadi dah ada dah baju untuk anak perempuan, anak lelaki. Kak Zara suka kalau beli baju ni, ini Kak Zara lah . Kak Zara tak tahu anda semua. Sebab nak jimatkan kos. Jadi Kak Zara ni sebagai guru nak tunjukkan kepada anda bagaimana nak jimatkan kos. Jadi Kak Zara kena buat dulu. Kena praktis dulu. Barulah boleh bercerita pada orang. Cakap serupa bikin. Jadi macam mana Kak Zara kalau pergi keluar untuk beli, katakanlah beli belah, Kak Zara jumpa ada saiz yang besar, beli baju anak saiz yang lebih besar dan Kak Zara simpan contoh dah hari raya ni. Jadi untuk anak
tiga orang anak ni Kak Zara dah ada dah ada baju raya yang Kak Zara dah beli sebelum ni. Jadi tak perlu lagi membeli belah peruntukan untuk beli baju raya. Dan satu lagi, baju untuk anak-anak ni kita tak payah beli banyak sangat. Anak yang sedang membesar, sebab dia sekejap saja. Kalau kita beli banyak-banyak sekejap saja, kita akan buat pembaziran sebenarnya. Cukup sekadar kita tengok di dalam seminggu, dua minggu dia boleh bertukar baju tu, dah mencukupi. Sebab kita akan, dia akan bertukar saiz anak yang sedang membesar ni. Terutama antara 2 ke 5 tahun ni, dia cepat membesar saiz dia tu. Jadi tak perlu beli baju banyak-banyak sangat. Okay? Kita beli dan kita tukar-tukar saiz lebih besar, lebih besar. Itu cara Kak Zara. Dan terserahlah kepada anda, anda nak kata kedekut ke, teruk sangat ke. Sebab Kak Zara rimas dan juga susah hati bila berdepan, Kak Zara berhadapan dengan orang yang selalu cakap dia tak cukup duit. Bila kita coach dia tentang keuangan, senaraikan, Kak Zara, saya dah tak ada duit, saya dah memang sesak duit. Kak Zara rimas dan takut melihat benda ni. Jadi Kak Zara rasa Kak Zara perlu tampil untuk menunjukkan macam mana cara kita nak berjimat cermat agar kita boleh buat tabungan dan kita tak jatuh dalam krisis sesak kewangan. Bila sesak kewangan, kita pinjam duit orang, kita pinjam duit kawan-kawan, kita tebalkan muka dan boleh jadi kita akan terperangkap dengan ahlong. Mungkin sekarang kita rasa kita tak berminat dengan ahlong, tapi kalau kita tak uruskan betul-betul keuangan kita, satu hari nanti kita akan terperangkap dan terjerumus dan berkawan dengan si ahlong ni. Na'udzubillah, sama-sama kita elakkan ya. Okey, itu isu baju raya. Jadi itu baju raya. Macam Kak Zara sendiri, Kak Zara tak adalah peruntukkan kata kena wajib macam kita orang dah, kita dah berumur macam ni. Lagipun dekat almari kita tu ada banyak. Kak Zara sangat senang sebab Kak Zara pakai baju jubah hitam. Jadi apa yang kita boleh tukar hanyalah tudung. Boleh baju jubah hitam yang masih banyak dekat almari. Kita tengok yang sangkut tu tak pakai lagi. Ada yang Kak Zara belum pakai lagi jubah-jubah hitam. Kak Zara tak beli. Bukan jenis, Kak Zara ni bukan jenis orang yang membeli belah untuk pakaian sangat. Tetapi Kak Zara tukar tudung lah. Okay, teknik, tips pula tudung. Okay, tudung macam mana nak jimatkan, nak menjimatkan kos kita bergantung lah. Ada orang dia rasa kalau beli tudung harga RM10, RM20, dia rasa dia punya harga diri dia jatuh, dia rasa tak confident. Terserahlah kepada anda sebab itu adalah daripada poket anda sendiri. Bagi Kak Zara, Kak Zara kisah benda ni sebab Kak Zara nak tunjukkan kepada you all semua. Jadi tudung ni, mungkin baju kita tak perlu bertukar sangat, kita nak tukar tudung. Supaya tak adalah tudung tu hari-hari pakai tudung yang sama. Jadi kita boleh peruntukkan tudung tu. Macam Kak Zara, Kak Zara tak beli tudung yang terlalu mahal. Okay, tak ada dalam kategori Kak Zara ni tudung sampai 100, 200. Tak ada. Kalau Kak Zara, contoh tudung yang macam ni. Contoh model lah pula. Okay. Tudung yang macam ni kita boleh beli dengan harga RM10 you. RM10. Kenapa? Malu sangat ke pakai tudung yang harga RM10? Macam mana? Ataupun teruk sangat ke? Kita pakailah inner kat dalam, tudung yang lebih labuh sikit, kemudian balut dia. Ni jadi model tudung lah pula Kak Zara hari ni. Sebab Kak Zara nak bagi inspirasi supaya kita berjimat cermat, supaya kita dah lah kita punya income. Kalau income kita RM10,000, RM20,000 sebulan, tak apa. Tapi RM10,000, RM20,000 sebulan pun, tapi kalau tak urus dengan betul, memang tak cukup juga duit tu. Ni Kak Zara nak cerita pasal kita pendapatan yang sederhana ni macam mana. Macam mana kita nak uruskan duit kita. Ada orang mungkin dia lagak dia, dia punya action tu lebih. Lebih action macam mana, bukan action tindakan tu. Maksudnya dia punya tu lah, tak boleh pakai RM10 ni. Maksudnya jatuh maruah.
Mungkin macam tu ya. Tapi Kak Zara ni tidak dilatih begitu. Mungkin kerana Kak Zara ni daripada bukan daripada anak orang kaya. Kita daripada orang biasa-biasa sahaja. Dah biasa susah. Dan kita tak nak jatuh kepada kesusahan tu. Kita manage keuangan kita. Dan Alhamdulillah Kak Zara juga masuk dalam bidang keuangan ni. Lagilah berkira tentang duit. Jadi nak ceritanya macam mana baju raya untuk mak dengan ayah. Mungkin kalau Kak Zara tak adalah sedondong-sedondong, kita tak adalah. Tapi kalau tak salah nak buat sedondon ke apa benda, silakan. Okay? Bergantung kepada bajet kita. Kak Zara tak nak disebabkan kita nak meh sangat, nak sedondon, nak kena semua ada baju raya. Kalau tak ada baju raya ni sedih. Sampai sehinggakan apa yang berlaku? Apa yang berlaku? Tayar kereta botak kita tak tukar. Okey, tayar kita yang botak tak tukar. Kereta tak servis untuk balik kampung sebab kita dahulukan benda-benda ni. Jadi sebenarnya perkara ni tak perlu didahulukan benda yang penting dulu perbelanjaan kita kalau kita ada bajet yang terhad. Okey. Bagi Kak Zara, macam ni RM10. Jadi model tudung lah pula hari ni. Kak Zara rasa not bad. Dan Kak Zara tak rasa rendah diri memakai tudung yang berharga RM10. Dan Kak Zara rasa Kak Zara smart menguruskan keuangan Kak Zara. Okay? Sebab kita tak perlu nak tunjuk kat orang. Tak perlu nak tunjuk lah. Nak menunjuk-nunjuk, oh tudung aku ni berharga RM300. Dan apa orang nak kisah RM300 dengan RM200 ataupun RM10 punya tudung? Nak kisah apa yang nak banggakan sangat? Kak Zara rasa bukan self-esteem kita bukan naik. Sebab kalau kita, kata Prof Muhaya, kalau seorang individu tu dia bergantung kepada pakaian berjenama, okay? Benda-benda yang berjenama untuk naikkan self-image dia, bermaksud dia ni dalam diri dia, dia adalah seorang yang rendah diri. Dia tidak memiliki apa-apa dan kekurangan dalam diri dia. Orang yang yakin dengan diri, dia tak perlukan benda-benda tu semua. Tetapi kalau mampu, silakan. Bukanlah bermaksud tak boleh pakai. Teruk ni kalau orang pakai branded, kita terus kata. Bukan begitu. Maksud orang pakai jam branded, alamak ni nak menunjuk ni tak. Bukan begitu. Jangan salah faham dan jangan salah tafsir apa yang Kak Zara nak cerita. Jadi orang macam tu mungkin dia ada kemampuan, dia nak memiliki dan dia self-esteem dia bukan kerana because of dia perlu memiliki barang jenama tu untuk naikkan self-esteem dia. Tak, dia tak memerlukan benda tu. Dia rasa itu satu, dia mampu untuk memilikinya dan dia ada peruntukan. Silakan. Okay? Jangan salah faham dengan apa yang Kak Zara cuba sampaikan. Bukanlah Kak Zara promote semua barang kena murah, kena kedekut sangat. Tak, ukur baju di badan sendiri. Dan setiap orang tak sama. Setiap orang tak sama ya. Bajet dia, peruntukan dia, keperluan dia, apa yang dia perlu dulukan, tak sama setiap orang. Okay, settle baju raya. Kita pergi pula kepada kuih raya. Okay, kuih raya. Apa kuih raya? Kegemaran you all semua. Cik tulis kat situ ataupun cik share. Siapa lagi bersama Kak Zara ni? Okay, kuih antara kuih, biarlah Kak Zara jawab sendirilah ya. Mudah sikit, cepat sikit. Antara kuih yang sangat popular. Kuih tart, tak nenas, tak gulung, tart yang ada inti tu macam-macam lah. Kuih apa lagi? Kuih almond London, perlu yang antara yang popular. Kuih semperit, you all pernah dengar kuih semperit? Mungkin budak-budak Gen Y ni tak berapa nak kenal kuih semperit kot eh. Untuk orang 40-an ke atas ni tahulah kuih semperit. Okey, biskut Oreo, biskut kuih ke oats. Lepas tu ya, batang buruk, kenal batang buruk? Batang buruk. Okey, ni antara kuih-kuih yang popular. Dan kuih baulu ada kan? Kuih baulu, kerepek, kerepek pisang, kerepek ubi, kerepek gunting, macam-macam lagi. Itu antara senarai kuih raya. Jadi soalannya, wajib ke kuih raya ni? Cik jawab, wajib ke kuih raya ni? Dan
Sebenarnya tak salah kalau kita kata kuih raya ni wajib dan kuih raya ni tak wajib. Tak ada betul dan salah. Ke mana kita nak refer? Balik semula kepada bajet kita. Kalau dah buat bajet dulu awal-awal, dah ada RM1,200, kita boleh agihkan bajet ni tanpa kita usik gaji semasa. Ni masalahnya bila nak raya, kita tak buat peruntukan. Semua kita nak beli, bajet tak buat awal-awal. Tetapi senarainya dah ada. Senarai ada tapi bajet untuk senarai tu kita tak buat awal-awal. Menyebabkan jadi macam mana? Kita menggunakan duit gaji semasa kalau kita tak ada simpanan. Menyebabkan apa? Menyebabkan bulan hujung bulan ni tak boleh bayar rumah. Sama ada sewa rumah kalau masih menyewa. Tak boleh nak bayar ansuran rumah, bayar bank lah, bayar kereta, skip bayar kereta, skip bayar kredit kad, skip bayar personal loan kalau ada, dan skip benda-benda yang lain yang perlu. Kalau kita skip bayar ni, kat mana akan efek? Si Kris kita akan efek, tak bayar sebulan, dia akan appear dekat si Kris. Bulan ni kita dah tak bayar sebulan. Merosakkan si Kris kita. Okey, dapat? Kak Zara harap faham si Kris tu apa. Tengok balik live video Kak Zara yang bercerita pasal si Kris dan si Tos. Si Kris ni nak buat bank jatuh cinta dengan kita. Dengan juga si Tos ni kalau dia tengok kita okey, dia bank jatuh cinta lah. Dia sukalah kat kita. Jadi macam mana? Macam mana kita tak mau, kita tak nak perbelanjaan kita untuk hari raya ni menyebabkan kita terpaksa skip. Dan kat sinilah yang berlakunya, apa yang akan berlaku? Kadang-kadang orang keluarkan cash menerusi kad kredit. Hutang kad kredit lagi. Bukan bayar penuh, bayar pula minimum. Lepas tu tak bayar pula, bulan depan tak boleh nak bayar. Skip lagi, masuk lagi dalam si Kris. Si Kris tak bayar sebulan, dah bulan lepas raya sengkit. Itulah realiti yang berlaku. Jadi kuih-kuih ni penting ke? Kuih raya ni penting ke, wajib ke untuk kita? Kak Zara tak nak jawab lah sama ada wajib ataupun tidak. Tapi Kak Zara pernah dengar daripada pakar keuangan juga yang berkaitan dengan ni, maksudnya apa yang dilakukan oleh beliau, apa praktik beliau berkaitan dengan kuih raya ni. Beliau kata kuih raya ni dia tak wajibkan. Dah berapa lama dah dia tak membiasakan wajib beli kuih raya. Kena ada tart lah, kena ada batang buruk lah, kena ada Elmer London lah. Kalau ada, teruk sangatnya Kak Zara ni. Teruknya Kak Zara, apa benda kita nak raya ni. Sayang-sayangku, follower Kak Zara, kalau kita ada peruntukan, silakan. Sebab itulah apa-apa pun kita kena buat peruntukan supaya kita boleh berhari raya dengan senyuman. Senyuman tu kita tak skip bayar-bayar yang lain. Ni Kak Zara susah hati. Bulan ni akan ramai orang skip buat bayaran-bayaran. Takaful pun dia skip, tak bayar, tertunggak sebulan. Banyak benda akan tertunggak bulan ni sebab tak buat bajet daripada awal. Kalau buat bajet daripada awal, akan senang. Ada RM2,400 tabungan. Apa benda? Sebab tak usik gaji bulan ni. Gaji bulan ni berjalan seperti biasa, kita peruntukkan seperti biasa. Ini duit tabungan yang kita peruntukkan untuk hari raya. Jadi dah ada RM2,400. Baru kita boleh bajet ini untuk kuih. Ini untuk baju raya. Kemudian terserah. Ada setengah orang dia tak membiasakan. Dia tak biasakan dah beli kuih-kuih raya ni. Teruk sangat. Bagi orang kata, mungkin ada kata teruk sangat lah berguru dengan Kak Zara ni. Semua tak boleh. Tak happy hari raya saya. Macam mana Kak Zara tak boleh nak cakap apalah. Siapa nak ikut-ikut, tak nak ikut tak apa. Kak Zara tak dapat apa-apa pun kat sini. Kak Zara nak bagi share ID secara percuma sahaja. Bagi Kak Zara selalu nyatakan, bagi ada dua kategori individu. Individu yang memang keuangan dia tak ada masalah. Keuangan dia dah ada peruntukan.
Adi dah buat perancangan awal. Boleh. Bagi mereka yang tak buat perancangan, Kak Zara takut benda ni berlaku. Bulan ni skip-skip dan sebagainya. Kita perlu peruntukkan keuangan kita untuk benda yang perlu. Kalau bagi anda nak buat pelaburan hartanah, kena jagalah si Kris dengan si Tos ni. Kat sinilah kata perangkap. Okey. Jadi tak kisahlah nak beli apa. Nak beli kerepek. Kalau nak menjimatkan cadangan Kak Zara, beli kerepek. Lagipun kerepek ni dia tak menjemukan. Dia volume dia lebih banyak. Untuk siapa-siapa yang nak jimatkan kos. Nak beli silakan. Tak ada betul dan salah ya. Bergantung ke tengok bajet keuangan anda. Dan kalau tak ada kuih-kuih ni pun tak berdosa lah . Tak berdosa dan boleh hari raya kita boleh berjalan seperti biasa. Tukar, mungkin tukar macam mana? Bila orang datang kita tak jamulkan dengan kuih-kuih. Kita goreng lah, goreng mi, siapkan mihun, goreng mi dan sebagainya. Kalau hari raya tu tak perlu kita nak sediakan macam biasa lagi. Tengok keuangan . Kalau keuangan mengizinkan silakan. Kalau keuangan tak mengizinkan, tak payah malunya nanti orang kata tak mampu nak beli kuih. Tak ada kuih tart kat rumah dia tu, tak mampu. Kita nak hidup dengan apa orang kata. Inilah masalah kita. Kita tak akan keluar daripada masalah ni. Benda ni akan repeat lagi. Akan sentiasa berulang-ulang lagi kalau kita hidup untuk memenuhi apa orang kata. Kita kena tengok apa poket kita kata ni. Tengok dalam poket ni ada ke tak ada. Kalau tak ada, buat cara tak ada. Tak perlu. Tak ada baju raya, tak payah nak bersedih lah. Tak ada kuih raya, tak perlu bersedih. Mungkin boleh belilah 1-2 kan. Okay. Dan tak perlu nak banyak sangat. Okay. Seterusnya, duit raya. Tadi bajet baju raya, bajet kuih raya dan juga bajet duit raya. Duit raya ni wajib ke? Dah stres lagi kita. Aduh, bajet lagi ni. Kan? Dah kuih raya tu dah berapa ratus. Baju raya dah berapa ratus. Sekarang ni kena prepare duit raya pula ni. Duit raya ni berapa ni? Tukar singgit-singgit kan? Singgit-singgit kan? Kau terkedekut pula. Letak RM2. Dah berapa orang nak kasih? Mungkin kita put aside peruntukan tu. Dan peruntukan duit raya ni, kalau kita dah buat peruntukan daripada awal, kita akan ada ketenangan hati sebab dah ada peruntukan kalau kita rasa nak bagi. Dan duit raya ni sebenarnya tidak wajib. Sebenarnya budaya ni menyebabkan stres lah sebenarnya. Stres dalam masyarakat sebenarnya, yang mana kalau tak bagikan takut orang kata kedekut. Sebenarnya duit poket kita dah kering. Bila orang datang terpaksalah bagi juga nak jaga air muka. Budaya macam ni, kalau kita nak bagi kerana air muka ni, sebenarnya media tidak sihat lah budaya yang ada ni. Rasanya kita perlu menukar. Kita tidak boleh membudayakan duit raya. Kalau kita boleh dah budayakan adalah sedekah di bulan Ramadan. Kita sedekah siap-siap untuk kanak-kanak di bulan Ramadan, itu lebih baik berbanding. Kalau ada peruntukan silakan. Sama juga, jangan salah faham. Ada dua individu. Individu memang keuangan dia okey dan individu sedang tersasar dalam keuangan, terkapai-kapai ni, sedang nak nguruskan balik, nak betulkan balik yang kedua ni Kak Zara fokus kepada kategori yang kedua ni, yang kita tak cukup duit, tak cukup wang, sesak keuangan, asyik aduh stres sebab tak ada duit. Okey, seterusnya apa lagi? Sekarang kita nak kira bajet nak balik berhari raya pula. Okey, ada yang naik bas, ada yang naik kereta. Jadi kita nak kena kira pula petrol, tol, parking mungkin tak banyak lah parking. Lepas tu kudapan-kudapan kalau bulan puasa ni mungkin tak banyak makan sangat. Tapi kalau perjalanan kita tu malam, mungkin kita nak berhenti, nak buka puasa dan sebagainya. Kos, kena masukkan dalam kos tu. Setiap sen kos perbelanjaan kita kena catik lah. Teruknya Kak Zara, nak buat macam mana? Memang macam ni lah kehidupan. Yang mana tak kira ni lah menyebabkan dia belanja ikut suka hati dia, menyebabkan dia jatuh sesak kewangan. Okay. Lepas tu jangan lupa, kita perlu ada emergency fund. Nak-naknya paku tayar pecah tengah jalan, nak-naknya kereta kita tak tahu kena paku tengah jalan. Kereta Kak Zara pernah kena paku, punya besar mak. Mak paku tu, paku yang lori tu terpacak dekat situ. Alhamdulillah dekat, Alhamdulillah Allah tolong. Kena paku tu berdekatan dengan
workshop. Alhamdulillah, Allah tolong. Kan tak adalah di tengah-tengah hutan. Syukur alhamdulillah, anak-anak pun kita selamat, anak-anak pun selamat. Dah tahu bunyi je kita terus ke tepi dah tukar. Emergency kena siapkan. Okay, kena prepare 3 ke 6 bulan ni. Emergency fund ni sebenarnya. Tapi untuk ini pun tak boleh semua guna. Kena ada emergency, kita tak tahu apa-apa berlaku. Dan bukan kita nak benda tu berlaku. Okay, seterusnya bila balik ke kampung, kita ada masih ada bajet lagi. Balik ke kampung, kita perlu ada bajet. Yang ni sepatutnya kita utamakan. Okay? Dalam banyak-banyak ni, baju raya, kuih raya, duit raya. Bajet yang perlu kita utama tadi, bajet nak balik kampung tu memang wajib lah. Tak boleh skip lah. Takkan kereta kita nak isi dengan air. Mestilah dengan petrol. Kan? Tak ada pilihan dah. Itu yang wajib. Ini dipanggil perbelanjaan wajib lah. Kita bila nak jalan ni, nak balik kampung, kena isi. Yang lain tu perbelanjaan sunat. Kak Zah namakan perbelanjaan sunat. Okay. Seterusnya, bila kita balik ke kampung, of course kita nak beli barang bekalan makanan untuk kita katakanlah nak beraya berapa hari. Nak duduk 3 hari. Kita buat peruntukan. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga. Dan kalau boleh bila kita balik ke kampung, bukan mak ayah kita keluarkan bajet ni. Bajet ni kita yang perlu keluarkan. Bajet ni perlu daripada anak-anak. Kalau ada banyak-banyak ni, kalau baju raya ni, baju raya yang perlu diulukan mak ayah kita lah. Tengok keadaan ni mak ayah kita, tengok dah bertukar ke tidak baju dia. Okay, ni yang perlu didulukan. Dan bila kita balik kampung, tengok apa barang-barang keperluan kat dapur yang perlu kita bawa ataupun kita beli dekat kampung. Okay? Kalau Kak Zara ada setengah-setengah barang, Kak Zara beli dekat sini dan bawa balik kampung. Dan setengah-setengah barang tu kita beli je dekat kampung tu sendirilah. Okay? Kemudian, kita senaraikan beras, ayam, ikan, daging. Kita nak masak apa, buat peruntukan. Dan kalau bagus lagi, kita boleh bermesyuarat dengan adik-beradik. Okey, berapa peruntukan dan kita sama-sama kongsi, tong-tong. Ni lagi bagus, dia muafakat, musyuarah. Lebih kurang macam tu lah Ni Kak Zara bagi idea, nak ikut-ikut, tak nak ikut tak apa. Jadi kan bagus kalau ada 10 orang adik-beradik. Kan anak-anak ramai tu pergi serang mak ayah ni, kena ada buat peruntukan. Jadi kita dah senaraikan berapa peruntukan kita. Boleh juga macam tu. Ataupun masing-masing punya peruntukan. Kau beli apa, aku beli apa. Jangan pula kita balik disebabkan kita dah beli baju raya, kuih raya yang banyak ni. Yang ni kita abaikan. Ayam tak beli. Yang ni lah perbelanjaan yang ni yang perlu difokuskan sebab kita nak makan. Yang ni lah kita nak celebrate berhari raya. Kita nak gathering bersama ahli keluarga. Yang ni lah kita tak perlu kedekut. Okay? Kita tak perlu kedekut yang ni. Dan jangan makan kat luar kalau ramai-ramai. Masak dekat rumah. Okay? Masak beramai-ramai. Ahli keluarga, anak cucu, cicit balik ke kampung. Kita makan beramai-ramai, masak. Dapat jimatkan kos. Okay? Kak Zara berharap ada sedikit idea. Dan Kak Zara tahulah mungkin dah ada yang buat, mungkin ada satu dua yang belum buat tu, boleh dilakukan. Okay, balik bermesyuarat, bermesyuarat dengan ahli keluarga. Dan balik jangan nak jadi mem, jangan nak jadi tu, nak jadi tuan dekat rumah mak kita. Balik kita bagi yang terbaik, servis yang terbaik. Jangan bangun tidur pukul 10 pagi. Bangun di awal-awal pagi dan beri khidmat kepada mak kita. Tak nak di hari raya nanti, dah bercerita pasal hari raya ni, tak nak di hari raya nanti mak kita yang kena berada duduk kat dapur masak untuk anak cucu cicit. Sepatutnya anak cucu cicit yang kat dapur masak untuk mak dengan ayah. Tukar budaya kita Tukar budaya dan buat jadual. Siapa kemas ni, siapa kemas ni, basuh pinggan, anak cucu ramai. Libatkan semua, buat jadual, bagi tugas. Jadi tak adalah tugas tu kepada seseorang saja, penat seorang. Seorang je penat, yang lain tu tinggal tinggal mengadap sahaja. Tak bolehlah macam tu. Okey, Kak Zara berharap kongsian hari ni
sedikit sebanyak dapat memberi anda inspirasi. Okey, bajet baju raya, kuih raya, duit raya. Ha, duit raya tak bagi pun tak apa. Ha, dia bukan wajib. Ada setengah orang mandu. Kalau kita dah ada duit, ada peruntukan, silakan. Kalau tak ada, tak payahlah. Ha, buat je lah, kita tak ada duit. Buat cara tak ada duit. Okey? Ha, tapi kalau kita boleh cari duit, buat peruntukan untuk kita bagi sedekah, silakan. Okey? Kemudian bajet untuk balik raya dan juga bajet semasa di kampung. Perbelanjaan-perbelanjaan. Bawa sendiri. Kalau boleh dah ramai sangat tu, kita bawa untuk ahli keluarga kita. Shampoo. Bawa, bawa. Okay? Apa lagi alat-alat yang perlu kita bawa? Charger masing-masing. Bantal lah. Kak Zara pun propose juga. Kalau kau ramai-ramai balik tak cukup bantal, bawalah sendiri bantal. Boleh bawa bantal daripada selimut ke dan sebagainya, supaya kita boleh pakai selimut kita. Bila balik nanti kesian mak dan ayah kita, kena basuh semua yang kita pakai. Sebab kita datang buat sepah-sepah-sepah balik. Okay. Yang kena kemas rumah tu mak dan ayah kita. Kalau ada bibik tak apa. Kalau tak ada bibik, kesian orang tua kita. Jadi buat apa? Buat sendiri. Kalau Kak Zara, Kak Zara akan buat selimut. Memanglah ada kat sana, bawa selimut. Kalau ramai-ramai balik, bawa selimut, bawa bantal yang angin tu, bawa. Okay, supaya kita tak menyusahkan mak dan ayah kita. Beli bawa shampoo sendiri, bawa sabun sendiri, bawa bekalan-bekalan yang anak-anak kita perlukan. Bawa, jangan mengharap benda tu ada tersedia kat kampung dan sebagainya. Kalau boleh bawa toto, anak beranak kita ramai, bawalah satu toto. Okey, boleh kalau kita rancang muat, boleh. Okey, sekadar itu perkongsian Kak Zara. Kak Zara nak biar kita kali ni kita beraya dengan penuh keinsafan. Bukanlah nak promote raya, tak sabar nak raya, tak. Ni inspirasi berkaitan dengan kewangan. Kak Zara nak tahun ni kita tak nak sesak kewangan dan kita tak nak buat kesilapan dalam kewangan untuk menyambut hari raya. Say no to ahlong, say no to credit card dan beraya mengikut kemampuan kita. Okay? Jangan skip bayar rumah, bayar kereta, bayar loan-loan yang lain. Jangan skip buat bayaran seperti biasa. Dan selepas hari raya ni, buat planning balik macam mana nak buat peruntukan untuk hari raya tahun depan, supaya kita dapat berhari raya dengan senyuman dan tidak macam tahun ni yang segala macam kita kena cut because of bajet kita yang sesak. Okey, sekadar itu daripada Kak Zara. Duit masuk nak cepat-cepat, nak banyak-banyak. Duit keluar nak lambat-lambat. Okey, celik kewangan, celik pelaburan dan bersara dengan hartanah. Siapa yang berminat nak Kak Zara, nak Kak Zara coaching kewangan secara percuma, please reply ataupun inbox Kak Zara, PM dalam inbox Kak Zara. Saya nak join exclusive group. Dan siapa-siapa yang nak berminat nak jadikan perancangan keuangan sebagai kerjaya seperti Kak Zara, please inbox dalam PM inbox Kak Zara dan sebut dekat situ saya nak join Apprentice Club. Okay, saya nak join Apprentice Club. Dan please like, share dan like page Zara Uthman. Kak Zara sayang anda semua. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad.